Buatin Rianti satu. Jangan nyari botol, Mas. Temen lu terus nyari. Bisa, baru aja ngelewatin. Itu ada botol. Gue ngeliat botol. Itu botol. Gue gak percaya. Itu botol ada di atas tuh. Lihat tuh. Melky, lu jangan posisi ke tengah. Aduh, disuruh lari lagi. Oh iya, lu baik banget sih. Capek. Aduh, gua gak mau jadi kucing. Futsal di mana sih futsal? Mas, lapangan futsal di mana? Belakang ya? Oh iya. Halo, halo Rianti. Rianti? Iya, aku sama Arthur di titik awal sekolah. Rin, kamu udah dapat belum, Neng? Dapat apa? Udah baik. Udah baik, kita udah baik duluan. Ada yang tahu enggak informasi botol emas di mana? Papa tahu. Di mana? Beneran ada botol emas? Beneran botol-botol? Jadi udah baik. Jadi 2 lawan 2. Ah, makasih ya, Pak ya. Halo? Aku menemukan botol emas. Hidupin Arthur. Hidupin Arthur. Mission X. Dengan kekuatan datang bulan, hidupkan Arthur. Ya. Ya, kamu kan Sailor Moon. Oke. Ya, kau Sailor Moon kan dengan kekuatan bulan. Sekarang kamu udah berhasil nemuin botol emas dan dia hidupin aku lagi. Jadi cabut yeah, sekarang. Iya. Good luck. Dah. Yes. Kali ini pasti dapat, pasti. Udah. Aku kesana sekarang. Bisa. Bye. Tenang, kita masih ada 3 lagi. Kita bisa hajar Melky sama belum. Kita bisa hajar Melky sama Aden. Aden, ya. Gue dengar kabar Arthur hidup lagi. Kencang banget itu dia larinya. Takut gue kalau dikejar dia. Pasti kalah gua. Punya asma. Agak cepet ya kali ini, gak apa. Cepet. Jangan lewat gang kecil. Aku ngeliat satu. Bu, yang nangkep temen gue ya. Nangkep temennya. Keren nih gue ya. Iya.
susah nak gua kan. Gua harus ngambil botol di sana. Tapi gua enggak tahu di lokasi sini masih dikepung gua. Ini ada botol satu nih, ada botol satu sini. Buruan, gua enggak bisa ngambil, Mila enggak bisa ngambil. Kamelki cepetan. Aman enggak, Mak? Tinggal sendiri, Melki. Aden Dubai. Itu botol nih, botol. Aku enggak botolnya. Ini enggak botolnya si Aming. Banget di seberangnya tempat kostum kita. Di seberang tempat kostum kita itu ada tiang-tiang lampu, di atasnya itu ditempelin botol. Di mana posisi lo, di mana? Gue posisi di belakang banget, gue ke arah ATM. Oke, okay, sekarang lo lari ke arah depan, lari depan, lari depan. Oke, okay, oke, okay, udah. Dekat tenda aman. Lari ke arah depan sampai tengah buletan, belok kiri. Terus lihat ke atas, sebelah kanan, ada tiang lampu. Itu ada botol sisa itu. Kamelki, ayo ambil botol yang ada di dekat ruang kostum kita. Nah sekarang kan, yang masih ada nyawanya cuma tinggal Melki. Tapi kalau Melki nemu botol kita sama aja lah. Berarti 2-3. Jadi kalau misalnya dia nemuin botol kita, kita juga mati. Nah, makanya sekarang kita harus ini. Mencar lagi aja. Mencar lagi. Kalau ada yang nemu Melki, giring ke tempat terbuka yang kita ngumpul sana semua. Di mana posisinya? Posisinya di mana? Ada satu di situ. Ada botol satu di lampu taman yang gantung. Jadilah. Gue dapet botol emas dan gue dapet apa namanya? Iya clue. Tapi gue nggak tahu nih lokasinya di mana nih. Gazebo gitu buat menghidupkan seseorang. Gue berharap Melki bisa nemuin botol emas itu dan bisa ngidupin salah satu dari gue, Aden atau Mila. Karena gue tahu ada satu botol di mana gue bisa ngambil di botol itu. Dan sekarang sudah mulai gelap, padahal sekarang masih jam 5 kurang. Kelihatannya bakal hujan besar. Melki di mana? Min, jangan. Melki di mana? Melki di mana? Melki di mana? Karyanti. Karyanti, Melki di mana? Ayo buruan, di belok kiri. Sana. Lari secepat mungkin. Mereka berhenti ngasih laporan ke tim. Bu, kucing kalau ngeliat tabung nggak? Tabung ditaruh. Oke. Ferry hidup lagi. Hidup lagi. Yes. Hidup lagi. Di misi X selanjutnya. Mana.